Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari level 4 Sulawesi. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pekan ini Bu Fitri masih dapat menyapa teman-teman kembali nih dalam pembelajaran masih matematika asik. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini Bu Fitri akan mengajak teman-teman mereview materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Iya benar, materinya tentang penafsiran. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Bu Fitri akan menyampaikan beberapa kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu ya. Kesepakatan yang pertama, niatkan belajar hari ini karena Allah. Yang kedua, teman-teman fokus dan tertib ya. Yang ketiga, menyaksikan video pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencoba. Dan yang terakhir, dan yang paling penting nih, teman-teman setelah menonton video pembelajaran, tidak ada tambahan menonton video lainnya dari YouTube ya. Melainkan teman-teman langsung mengerjakan penugasan yang telah Bu Fitri sediakan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bu Fitri akan mengajak teman-teman nih bermain mencari persamaan dari sebuah gambar. Nanti Bu Fitri akan menyediakan 3 buah gambar yang harus teman-teman cari persamaannya. Setiap gambar, Ibu beri waktu 5 detik untuk mengamatinya. Yuk teman-teman, kita mulai dari gambar yang pertama ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar manakah yang tepat untuk melengkapi bagian yang tanda tanya? Bu Fitri beri waktu 5 detik teman-teman untuk mengamati. Jawaban yang tepat adalah kacamata. Kita lanjut pada gambar yang kedua. Papan tulis pasangannya adalah kapur. Kalau buku pasangannya adalah, Bu Fitri beri waktu 5 detik teman-teman untuk menemukan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah pensil. Kita lanjut ke persamaan yang terakhir ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Benang wol dihasilkan dari bulu domba. Kalau madu dihasilkan dari mana ya teman-teman? Bu Fitri beri waktu 5 detik teman-teman untuk menemukan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah lebah. Barakallah teman-teman, sudah menjawab dengan tepat semua ya hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mereview materi tentang penafsiran. Sekarang Ibu tanya dulu nih kepada teman-teman, ada yang masih ingat tentang pengertian dari penafsiran? Penafsiran adalah kegiatan perkiraan atau mengira-ngira hasil dari operasi hitung. Dalam melakukan penafsiran, kita juga perlu memperhatikan aturan dari pembulatan. Nah, teman-teman harus ingat ya, sebelum kita melakukan penafsiran, kita harus lakukan pembulatan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sekarang Bu Fitri akan memberikan contoh soal
bagaimana melakukan penaksiran pada operasi hitung. Operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Teman-teman simak dengan fokus ya. Untuk soal yang pertama ini, kita akan melakukan penaksiran pada operasi hitung penjumlahan. Sekarang kita perhatikan soal berikut. Tentukan nilai taksiran dari 37 ditambah 41. Kira-kira berapa ya hasilnya? Pertama-tama, kita tuliskan dulu ya teman-teman soalnya. 37 ditambah 41. Nah, kalau seperti ini, berarti kita akan melakukan pembulatannya ke puluhan terdekat. Nah, teman-teman, jangan lupa ya kita tuliskan simbol dari penaksiran. Karena kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, maka kita perlu memperhatikan angka pada nilai tempat satuannya. Nah, pada angka-angka 37 dan 41 ini, mana ya teman-teman yang merupakan nilai tempat satuan? Nilai tempat satuannya adalah di angka 7 dan angka 1. Oke, sekarang kita akan melakukan pembulatan terlebih dahulu. 37 kita bulatkan ke atas menjadi 40 atau kita bulatkan ke bawah menjadi 30 ya teman-teman. Kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 40. Kemudian 41 kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 50 atau kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 40. Kita lakukan pembulatan ke bawah. 40 ditambah 40, hasilnya berapa ya? Kita lakukan penjumlahan bersusun ke bawah ya. 40 ditambah 40. Pada nilai tempat satuannya, 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. 4 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Maka 40 ditambah 40 hasilnya 80. Nah teman-teman, ini hasil penaksiran kita. Benar nggak ya nilainya 40? Yuk teman-teman, sama-sama kita buktikan. Sekarang kita tuliskan dulu ya. 37 ditambah 41. 7 ditambah 1, hasilnya 8. 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7. Nah, nilai sebenarnya adalah 78. Dan hasil taksiran kita adalah 80. Maka hasilnya benar ya teman-teman, mendekati dari hasil yang sebenarnya. Sekarang untuk soal yang kedua, kita akan melakukan penaksiran pada operasi hitung pengurangan. Nah teman-teman, di belakang ibu sudah ada soal nih. Tentukan nilai taksiran dari 15,6 dikurang 9. Nah teman-teman, pertama-tama kita tuliskan kembali soalnya ya. 15,6 dikurang 9,4. Kemudian kita tuliskan simbol dari penaksiran. Nah, teman-teman, karena di sini ada angka yang berada di belakang koma, maka untuk pembulatannya kita akan lakukan pembulatan kesatuan terdekat. Nah, untuk pembulatan kesatuan terdekat ada angka yang di belakang koma, yaitu angka 6 dan angka 4. Oke, sekarang kita lakukan pembulatan ya. 15,6 kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 16 atau kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 15 ya teman-teman.
kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 16. 9,4 kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 10 atau kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 9 ya teman-teman. Kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 9. Berarti 16 kurang 9. Berapa teman-teman hasilnya? Hasilnya adalah 7. Sekarang untuk soal yang ketiga, kita akan melakukan penaksiran pada operasi hitung perkalian. Untuk soalnya, tentukan nilai taksiran dari 73 dikali 28. Nah teman-teman, kalau soalnya seperti ini, maka kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat ya. Kita tuliskan dulu nih soalnya. 73 dikali 28. Kemudian kita tuliskan simbol dari penaksiran. Nah, teman-teman, karena kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Maka kita perlu memperhatikan nilai tempat pada satuannya, yaitu 3 dan 8. Sekarang kita akan melakukan pembulatan ya. 73 kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 80 atau kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 70 ya teman-teman. Kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 70. Kemudian 28 kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 30 atau kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 20. Kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 30. Nah teman-teman, sekarang kita cari hasilnya ya. 70 dikali 30 dengan cara perkalian bersusun pendek. Kita tuliskan dulu. 70 dikali 30. Nah, untuk melakukan perkalian ini kita mulai dari nilai tempat satuan. Nilai tempat satuan pada angka 70 yaitu angka 0. Dan nilai tempat satuan pada angka 30 adalah 0 juga. Maka kita lakukan dulu perkalian pada nilai tempat satuannya yang bawah ya teman-teman. 0 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Nah setelah itu kita kalikan pada angka di depannya. Angka di depan ini nilai tempatnya adalah puluhan. 0 dikali 7 hasilnya adalah 0. Nah sudah selesai nih teman-teman perkalian pada nilai tempat satuan. Sekarang kita melakukan perkalian pada nilai tempat puluhan, yaitu angka 3. Yang di atas nilai tempat puluhannya juga angka 7. Kita mulai dari nilai tempat puluhan ini, kita kalikan ke nilai tempat satuan ya. 3 dikali 0, hasilnya adalah 0. Nah, kalau seperti ini, kita harus agak menjorok ke depan. Berarti tidak di sini teman-teman ya, tapi di nomor 2 nya. Tuliskan 0. Kemudian, 3 dikali 7, hasilnya adalah 21. Nah, kita langsung tuliskan semua angka 21-nya teman-teman. Karena di depan angka 7 tidak ada angka lagi. Kita tuliskan di sini. 21. Sekarang kita jumlahkan. 0 tidak ada teman nih. Kita tinggal turunkan. 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Tidak ada angka lagi. Turun angka 1-nya dan turun angka 2. Hasilnya adalah 2100.
Nah, ini hasil perkiraan kita ya teman-teman. Sekarang kita akan membuktikan, benarkah nilainya 2100 ini mendekati nilai aslinya? Yuk teman-teman, kita cek ya. Sekarang kita tuliskan dulu. 73 dikali 28. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan perkalian pada nilai tempat satuan dulu ya. Yaitu yang di atas nilai tempat satuannya adalah 3 dan yang di bawah nilai tempat satuannya adalah 8. Lakukan perkaliannya. 8 dikali 3 adalah 24. Nah, di sini angkanya 24. Angka yang akan kita tuliskan adalah angka pada nilai tempat satuannya. Sisanya kita simpan ya teman-teman. Kita tuliskan di sini 4. Kemudian angka 2-nya kita simpan di sini. Setelah kesatuan kita beralih ke nilai tempat puluhannya. 8 dikali 7. Berapa teman-teman? 8 kali 7 adalah 56. 56 ditambah 2. Jadi 58. Jangan lupa setelah ditambahkan nilai angka 2 tadi kita hapus ya. Sudah selesai nih teman-teman perkalian pada nilai tempat satuan. Sekarang kita akan berpindah pada nilai tempat puluhan. 2 dikali 3 adalah 6. Kita tuliskan di bawah angka 8. 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Kita tuliskan kedua angkanya ya teman-teman, karena tidak ada lagi angka di depan angka 7. 14. 4-nya turun ya teman-teman. 8 ditambah 6 adalah 14. Kita tuliskan lagi satunya di sini, simpan. 1 ditambah 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 10. Maka kita tuliskan angka 0 di sini. Dan angka satunya di atas. 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. 2044 merupakan hasil sebenarnya. Sedangkan 2100 merupakan nilai taksirannya. Untuk soal yang terakhir ini, kita akan melakukan penaksiran pada operasi hitung pembagian. Nah, untuk soal yang ini, tentukan nilai taksiran dari 203 dibagi 22. Kita akan melakukan pembulatannya ke puluhan terdekat juga, teman-teman. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu soalnya ya. 203 dibagi 22. Kemudian kita tuliskan simbol dari penaksiran. Nah, karena kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, kita memperhatikan nilai tempat satuannya, yaitu angka 3 dan angka 2. Nah, teman-teman, 203 kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 210 atau kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 200 ya teman-teman? Kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 200. Kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 30 atau pembulatan ke bawah menjadi 20 ya teman-teman. Kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 20. Nah teman-teman, 200 dibagi 20 kita dapat mencarinya dengan cara pembagian pistol. Oke, kita buat dulu ya pembagian pistolnya. Nah, teman-teman, di sini ada dua bagian yang perlu teman-teman isi. Di bagian dalam, angka yang paling depan ini ya, 200.
Kemudian yang di luar kita tuliskan angka yang di belakangnya, yaitu 20. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pembagian, yaitu 200 dibagi 20. Nah, karena yang dibagi 20, kita perhatikan dua angka depannya saja teman-teman, yaitu angka 20 ini. Kita abaikan dulu ya angka yang di belakang. 20 dibagi 20, hasilnya adalah 1. Kita tuliskan di sini 1. 1 dikali 20 hasilnya adalah 20. Kita tuliskan di sini teman-teman, 20. Oke, kita lakukan pengurangan ya. 0 dikurang 0 pada nilai tempat satuan adalah 0. 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0 juga. Nah, tapi masih ada sisa 1 0 nih teman-teman yang di belakang. Kita turunkan dulu ya angka 0-nya. Nol dibagi 20 hasilnya adalah 0. 0 dikali 20 adalah 0 juga. Maka hasilnya adalah 10 pembagiannya. 200 dibagi 20 hasilnya adalah 10. Nah, ini hasil taksiran kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, bagaimana nih pemaparan review materi hari ini? Semoga teman-teman makin paham ya dengan materi penaksiran setelah teman-teman menyaksikan video review pembelajaran hari ini. Kita langsung akan melaksanakan penilaian harian keempat, yaitu materinya tentang penaksiran. Bu Fitri doakan semoga teman-teman diberikan kemudahan dan ketelitian dalam menyelesaikan soal-soal penilaian harian. Oke teman-teman, Bu Fitri tutup dulu pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.